Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Sandi, Muslimin, Barihan, panel dan hadirin semua yang saya hormati. Saya akan menampilkan satu tajuk, yaitu jaga lima sebelum datangnya yang lima. Yang pertama, pesan Nabi kepada seluruh umatnya. Jaga lima sebelum datangnya yang lima. Yang pertama, jaga hidup sebelum mati. Jangka masa hidup di dunia ini amat sangat singkat berbanding dengan kehidupan selepas kehidupan di dunia yang berkekalan dan selama-lamanya. Maknanya kalau masa yang singkat ini tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka rugilah kita. Masa yang ada akan sia-sia belaka sekiranya kita tidak dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka dalam menentukan atau memilih dalam aktiviti kehidupan kita ini, bukan setakat sahaja-sahaja, bukan setakat yang baik, tapi kita kena pastikan kita memilih yang terbaik di antara yang baik, memandangkan betapa singkatnya kehidupan kita. Yang kedua, jaga muda sebelum tua. Masa muda adalah masa yang sangat penting. Karena apa? Subhanul Imamul Wali, pemuda saat ini merupakan satu pemimpin di masa hadapan. Kalaulah mereka tidak menggunakan masa mudanya dengan sebaik-baiknya, maka apa yang boleh diharapkan ketika dia masa tua? Karena kurang ilmu, kurang pengalaman, maka tatkala itu penyesalan yang ada. Yang ketiga, masa sehat sebelum sakitmu. Kadang-kadang bila seseorang diberi kesehatan, dia tak dapat memanfaatkan dengan yang sebaik-baiknya. Dia baru sedar, baru ada perancangan, baru ada keinginan, baru ada nak-nak yang baik-baik itu selepas dia dalam keadaan tidak sehat. Tapi ketika sehat tidak terdetik langsung, tidak terbayang langsung, dia nak menggunakan masa sehat itu dengan yang sebaik-baiknya. Yang keempat, jaga kaya sebelum miskin. Ketika kaya, banyak perkara-perkara yang sepatutnya mereka boleh lakukan, boleh mereka buat untuk membantu orang yang tidak berupaya, orang yang lemah dan lain sebagainya. Tapi tak salah itu dia tak terpikir langsung untuk melakukan sesuatu yang ada potensi pada dirinya. Namun bila dah kekayaan jauh menghilang dari kehidupannya, dia baru terasa, kalaulah seandainya saya. Tapi masa itu
sudah berlalu. Lantar ji'al ayyam. Tidak akan kembali hari-hari yang telah lewat. Yang terakhir, yang kelima adalah jagalah masa lapang sebelum sempit. Kelapangan masa adalah merupakan anugerah dari Allah yang patut kita syukuri, yang patut kita uruskan, kita gunakan dengan berbagai-bagai aktiviti yang berfaedah. Karena sekiranya mereka sudah berada dalam masa kesempitan, tidak ada ruang lagi untuk melakukan sesuatu-sesuatu yang sepatutnya ketika itu dia boleh melakukan, maka hanya penyesalan, sesal kemudian tiada. Maka kalau kita boleh rumuskan dari awal hingga akhir tadi, apa yang patut kita ingat, pesan Nabi kepada umatnya itu, yang pertama, kita kena jaga masa hidup sebelum mati. Yang kedua, masa sehat sebelum sakit. Yang ketiga, siapa boleh tolong? Kaya sebelum miskin. Yang keempat, lapang sebelum sempit. Yang kelima, sehat sebelum sakit. Itulah ya, pesan-pesan yang penting dari Rasulullah SAW. Apabila kita terapkan dalam kehidupan kita, insyaAllah kita akan mencapai satu kehidupan dunia yang baik, kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan kehidupan di akhirat. Oleh itu, saya berpesan kepada hadirin sekalian, maka jagalah perkara yang lima ini, karena perkara ini merupakan masalah yang penting dalam kehidupan kita untuk mencapai matlamat kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhir. Sekian, terima kasih. Daun selasih kayu jati. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.